Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tengkira Wasri Sumoh Pemindah Kepulauan Kepulauan dan episode Tutor Atlet 4. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sumber dari bahasa Atlet selama saya lepas luar negeri. Kita semua pasti tahu kalau teman luar negeri zaman sekarang itu menggunakan sistem teknologi digital, yang berarti secara otomatis sistem digital itu sekarang sudah merupakan dalam aplikasi LTT live streaming. Tapi tanpa kita sadari ada kekurangannya juga. Jadi kekurangan dari menonton itu tuh juga menggunakan berbayar, menggunakan pulsa ataupun dari beberapa proses tadi itu contoh tuh. Jadi bisa Netflix, di Hotstar itu sebagian besar itu kan harus premium, jadi berbayar setiap dengan harganya yang setimpal. Begitu juga dengan ini juga kalau kita nonton film itu kebanyakan dari mereka tuh tidak mengerti bahasanya atau mungkin tanpa subtitle kita dikesan mempelajarinya ya. Tapi keuntungan dari YouTube ada dari ini solusi terbaiknya adalah dengan mendownload dengan aplikasi dengan website film ya, dengan menggunakan langsung dengan hardware eksternal. Supaya kenapa? Karena meskipun terbilang cukup ilegal, namun gratis. Supaya tidak tapi dengan syaratnya tidak boleh masuk ke dalam YouTube ataupun ke dalam aplikasi video yang lain karena dianggap melanggar privasi orang lain. Nah, bagaimana? Tapi ada yang mengatakan tidak bisa mengerti bahasa asing yang sifatnya bahasa Inggris, misalnya bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan sebagainya. Tapi bagaimana cara melakukannya? Pertama, sebelum mempelajari bahasa Inggris, pasti dahulu di sekolah harus pelajari bahasa dulu. Biasanya kebanyakan dari sekolah-sekolah berswasta itu kan memiliki bahasa yang berbeda. Misalnya kalau kita sebelum pelajari bahasa Prancis, kita bisa bahasa Prancis, bahasa Jepang juga sebagai bahasa terusnya. Pokoknya kelas-kelas yang memiliki bahasa tertentu bisa dipelajari dulu di sekolah sebagai awal supaya tidak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika sudah menguasai materi tersebut, pasti kan sering-sering membuka kamus-kamus bahasa asing ataupun mencarinya lewat Google terjemahan supaya kita mengerti maknanya. Agar kita ketahui bahwa kita mempelajari bahasa Inggris itu sama halnya dengan baca lewat buku. Kemudian yang ketiga, pilihlah film-film luar negeri mereka yang paling suka asalkan dengan syarat tidak boleh mengandung erotis, LGBT, atau bahkan nonton porno. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan merusak cerita di otak kita itu menjadi terganggu. Karena kan misalnya terutama usia anak-anak itu kan sangat menangkap apa yang kita dapatkan walaupun meskipun tidak sama. Jadi harus pilihlah bahasa yang mudah, boleh pilih animasi ataupun yang real asalkan jangan seperti bejanya seperti tadi. Yang keempat, ketika kita menyiarkan video pasti kan meminta-minta dulu dengan bahasanya ya. Kalau jika dipanggil di suara monitor harus dipaus sebentar dulu supaya tidak tertinggal ya. Kalau bisa teruskan nanti di kelas ya, kalau bisa bantu orang tua atau bantu dari siapapun ya. Kemudian bantu pengasih dengan cara memahami bahasa tersebut. Jika ada perkataan yang kotor-kotor, misalnya ada kata-kata kasar lah, harus selalu di mute, sama seperti di TV. Mungkin kebanyakan zaman sekarang itu karena lebar-lebar asing yang misalnya ada adegan yang erotis dan sebagainya itu atau tidak pantas, biasanya itu mereka di skip ataupun di mute. Tapi cara alternatif itu bakal banyak dari struktur bahasa karena jangan lengkap. Jadi cara alternatifnya dengan cara mendownload demo dari laptop atau PC untuk mencocokkannya ya. Kemudian yang kelima, jika sudah berkali-kali pelajari hikmah dari film tersebut dengan menggunakan bahasa yang asing sesuai dengan film yang tersebut tadi. Nah itu aja untuk tips kali ini. Sebenarnya ada beberapa manfaat dan perkara sebenarnya sama belajar bahasa luar negeri adalah kata-kata kasarnya. Jadi kata-kata kasar bahasa Inggris itu misalnya kayak semacam itulah. Kayak itu tuh berarti katanya itu kalau itu kata-kata yang wajar. Jadi harus dihindari terlebih dahulu supaya pengucapan untuk berbicara dengan orang lain itu menjadi tidak terganggu karena kita menggunakan kata-kata orang yang kata-kata kasar. Terus yang ketiga, yang kedua, jika ada kata kalimat romansnya itu tuh biasakan romans itu harus ditentukan usianya yang pantas. Usia yang cocok untuk melakukan aksi kata-kata romantis dalam bahasa asing itu adalah usia 18 tahun ke atas. Kenapa kalau usia 18 tahun tidak boleh? Karena itu bisa mengganggu proses belajar di dunia nyata. Dan yang paling ketiga yang penting untuk film animasi, kalau jika kita menemukan hati-hati dan belajar bahasa itu pastikan bahasa-bahasa kalau kita itu diserap terlebih dahulu kuasai supaya tidak mudah tergampang terjerumus sendirian jadi atau pikiran dengan animasi. Harus dipercaya pada pelajaran di dunia nyata supaya menjadi lebih berkah untuk belajar. Oke, teman-teman, hari ini juga bisa bermanfaat dan jangan seperti biasa untuk kalau sudah aku komen dan aku kasih tahu bagaimana cara dari kalian untuk mempelajari bahasa asing selama menonton film luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.